Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yaskhar qaumun min qaum 'asa ayakunu khairum minhum." Janganlah kita saling mencela karena bisa jadi orang yang dicela lebih mulia daripada orang yang lebih baik daripada orang yang mencela. "Wala tajassasu," janganlah mencari-cari kesalahan saudara kalian. "Wala yaghtab ba'dukum ba'd," jangan saling membicarakan aibnya di depan umum. "Ijtanibu katsiran minadh-dhon," jauhilah prasangka. Bukankah ayat-ayat seperti ini sudah banyak? Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Bagaimana kita mengamalkan semua ayat itu di dalam sosial media kita, dalam perilaku sosial media kita? Maka teman-teman, yuk kita sama-sama bertobat pada Allah, beristighfar pada Allah. Saya maafkan setiap teman-teman yang mungkin pernah keliru untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan ini kepada saya. Dan semoga ini menjadi penggugur dosa buat saya. Dan semoga ini menjadi semakin jadi pembelajaran buat kita untuk semakin bijak. Ana uhibbukum fillah, saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala.